السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kasih sayang dan maha mulia mengikatkan kemuliaan kepada satu hal, dan hal ini bisa didapatkan oleh semua orang tanpa kecuali. Semua orang bisa dapatkan dengan ikhtiar dan usaha, dengan niat dan azam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meningkatkan kemuliaan karena kekayaan seorang. Allah tidak menjadikan orang itu mulia karena jabatannya. Allah tidak menjadikan orang itu mulia karena bentuknya, tinggi atau turunannya atau apa. Tidak, sama sekali. Allah ikatkan kemuliaan seorang karena hanya satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di mata Allah bukan siapa dia, tapi bagaimana ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang di tengah kita, barangkali saya dari Madinah, beliau dari Makkah, dari Masjidul Haram di sana, tapi bisa jadi inti dari apa yang disampaikan, bisa jadi di antara bapak ibu jauh lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dilihat Allah bukan muka atau siapa atau apa kerjaan kita atau bagaimana posisi kita, tapi yang dipandangi oleh Allah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa menjadi orang bertakwa walaupun anda kaya. Anda bisa menjadi orang bertakwa walaupun anda miskin. Anda bisa menjadi orang bertakwa walaupun sehat. Dalam keadaan sehat bisa jadi takwa. Biarpun sedang sakit bisa jadi orang bertakwa. Anda bertakwa di masjid bisa. Di luar masjid pun anda bisa. Di rumahnya bisa, di luar rumah bisa. Anda dalam perjalanan jauh bisa menjadi orang bertakwa. Anda di dalam berdiam di tempat atau di dalam kotanya bisa anda menjadi orang bertakwa. Berarti bukan kekayaan yang kita harapkan, bukan kekayaan yang kita kunjungi, bukan kekayaan menjadi impian kita, tapi lebih daripada itu adalah ketakwaan. Karena ketakwaan menjamin kita bahagia selamat dunia akhirat walaupun tidak punya kekayaan dari dunia. Kalau kita benar-benar menjaga takwa, menjadi impian-impian kita, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijamin rizki di luar kemampuan kita, yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita nyangka, yang tidak pernah kita hitung. Barangkali kita hitung dari pintu A, tapi datang rizki dari pintu B. Ini semua kuncinya ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijamin rizki yang luar biasa. Rizki ada dua macam. Ada rizki dalam bentuk usaha kita, kerja keras kita, mencari nafkah, kita yang bergerak. Dan ada rizki yang disebutkan, yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti makan dan minum sehari-hari kita, ada saja, biarpun kita tidak bergerak mencari makan, tapi subhanallah ada saja rizki datang kepada kita. Atau ada teman mengajak kita, atau bisa kita diundang ke mana. Jadi urusan rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Di antaranya tidak boleh jiwa pun mati sebelum diselesaikan rizkinya. Kalau sudah dijamin anda tidak boleh kehabisan nafas, tidak boleh mati, meninggal dunia sebelum selesai rizki. Kalau rizkinya habis, berarti umurnya habis. Kalau sudah mempunyai keyakinan itu, itu namanya rizki yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya jangan khawatir, karena rizki tidak pernah salah nama dan rizki tidak pernah salah alamat. Rizki, bukan kata rizki hanya uang. Karena saya sering kali mendengar orang stres, galau karena tidak ada duit, dan dia langsung berkata, saya tidak ada rizki. Seolah-olah rizki yang begitu luas disimpitkan dalam kata duit. Padahal sehat wal afiat itu rizki. Anda bisa berlangkah-langkah ke majlis ta'lim menuntut ilmu, itu rizki. Anda bisa ke masjid salat berjamaah, itu rizki.
berbakti baik sama orang tua itu rizki, memiliki keturunan, menghafal Al-Quran itu rizki, anda bisa bangun tengah malam tahajud itu rizki. Jadi rizki itu sangat luas. Jangan sebab menjadikan rizki hanya uang, hanya duit. Kalau tidak ada duit berarti galau, tidak ada duit stres. Sedangkan takwa ini menjamin rizki yang sangat luas. Dan di antara rizki yang sangat luas, amal ibadah kita diterima, doa kita dikabulkan, dan kita bahagia selamat dunia akhirat. Dan inilah rizki yang sesungguhnya.